Wasani utawi kang kaping pindho ru'yatul ma'i iku ningali banyu. Yang membatalkan tayamum yang kedua yaitu melihat air. Wa fi ba'di nusakhil matnih lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan wujudul ma'i utawi adanya banyu. Memakai redaksi wujud adanya air kalau di atas melihat air. Fi ghairi waqti sholati ing dalam liyani waktu sholat. Fi ghairi waqti sholati ing dalam liyani waktu sholat. Faman mungko utawi sopo wong tayamama iku lamun tayamum sopo man lifaqdil ma'i karena tidak adanya air. Lifaqdil ma'i karena tidak adanya air. Kemudian sumahro'al ma'a sumahro'a mongko nuli ningali sopoman al ma'a ing banyu. Autawahamahu autawahamah atau menduga sopoman atau menduga sopoman hu ing alma atau banyu qabla dukhulihi ing dalam sakturingi mancingi man fi sholati ing dalam sholat qabla dukhulihi ing dalam sakturingi mancingi man fi sholati ing dalam sholat batolah mongko batal batolah mongko batal tayamumuhu opo tayamumnya man fa in ra'ahu mongko lamun ningali sapa man hu ing alma atau banyu fa in ra'a mongko lamun ningali sapa man hu ing alma atau banyu ba'da dukhulihi ing dalam setelah mancing iman fiha ing dalam sholat wa kanat lan ono as-sholatu opo sholat mimma iku sangking perkara wa kanat lan ono as-sholatu opo sholat mimma iku sangking perkara la yaskutu yang tidak gugur farduha opo fardohnya sholat bitayamumi kalawan tayamum farduha opo fardohnya sholat bitayamumi kalawan tayamum kasolati mukimin koyok sholatnya orang yang mukim batolat mongko batal batalat mongko batal opo sholat batalat atau batolah ada taknya ya mongko batal opo sholat fil hali ing dalam secara langsung atau sekaligus au mimma utawa sangking perkoroh yaskutu kang gugur opo farduha opo fardonya sholat yaskutu kang gugur farduha opo fardonya sholat bitayamumi kalawan tayamum kasolati musafirin koyok sholatnya musafir kasolati musafirin koyok sholatnya musafir fala tabtulu mongko tidak batal opo sholat fala tabtulu mongko tidak batal opo sholat fardon iku fardo kanat ono as-sholatu opo sholat au naflan otawa iku sunnah. Yes, titik.
Wa in kanah lamun ono tayamumus syakhsi opo tayamumnya seseorang. Wa in kanah lamun ono tayamumus syakhsi opo tayamumnya seseorang lima rodin karena sakit. Lima rodin karena sakit. Wa nahwihi dan sesamanya. Kemudian summah ro'al ma'ah. Summah ro'a mongko nuli ningali sopo saksun. Summah ro'a mongko nuli ningali sopo saksun al ma'a ing banyu. Fala asaroh mongko tidak ada pengaruh iku maujud. Fala asaroh mongko tidak ada pengaruh iku maujud liru'yatihi karena ningalini man bal tayammumuhu bakin bihali bal tayammumuhu bahkan utawi tayammumnya syakhsun liru'yatihi karena ningalini syakhsun ya bal tayammumuhu bahkan utawi tayammumnya syakhsun bakin iku tetap bihalihi kalawan keadaannya syakhsun. Wasalisu utawi kang kaping telu ar-riddatu iku murtad. Yang membatalkan tayamum yang ketiga itu murtad. Waya utawi ar-riddah adapun definisi murtad qat'ul Islam itu memutus Islam. Qat'ul Islami itu memutus Islam. Jadi sekilas penjelasannya bahwasanya yang membatalkan tayamum itu ada tiga. Yang pertama, setiap yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Saya ulangi lagi, yang pertama, setiap yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Seperti bersentuhan laki-laki perempuan yang beda jenis, seperti keluarnya angin, ya, terus yang lainnya. Jadi apapun saja yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Selain itu ada tambahan yang kedua, ini, yang kedua melihat air. Nah, jadi melihat air. Jadi kalau memang dia tayamum, contohnya Mbak Salisa tayamum gara-gara memang enggak ada air. Di kampungnya tidak ada air. Ada tapi harganya mahal. 1 ember 1 juta. Umpamanya. Terus tayamum sebelum sholat ternyata hujan. Sebelum sholat ternyata ada info di sebelahnya ada air umpamanya. Maka tayamumnya batal. Karena batal maka tidak boleh melanjutkan sholat dengan tayamum tersebut. Bedanya kalau memang tayamumnya karena faktor yang lain. Nah, ini contohnya tayamum gara-gara sakit, maka sekalipun adanya air, adanya hujan, maka itu tidak menjadi pengaruh. Terus yang ketiga yang membatalkan tayamum yaitu murtad. Apa murtad? Murtad itu yaitu keluar dari agama Islam. Baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, atau terlintas dalam hati. Mengatakan Tuhan ada 10. Ada Tuhan ayah, Tuhan kakek, dan seterusnya. Atau perbuatan seperti masuk ke tempat ibadah non-muslim dengan berpenampilan seperti mereka dan juga melakukan ritual-ritual seperti mereka. Jadi bukan cuma sekedar masuk ke tempat ibadah non muslim berpenampilan sama dengan mereka dan juga melakukan ritual yang sama. Paham ya? Cuman ya kita jangan terlalu gampang untuk memvonis orang murtad.
Terus atau secara keyakinan, nah, dia meyakini tidak diucapkan atau mungkin tidak ada perbuatan, tapi dalam hatinya terlintas, terlintas ada Tuhan ayah dan seterusnya umpamanya wis. Wa idam tan